Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bareng cara menentukan ukuran size kemeja standar untuk orang dewasa. Untuk size kemeja standar yang biasa saya gunakan, ukurannya seperti ini. Ini untuk kemeja standar size M. Kalau untuk size M dengan panjang kemejanya 70 cm. Ini untuk yang biasa saya gunakan. Kemudian untuk lingkar dadanya 102 sampai 105 cm. Kemudian untuk LKL atau lingkar ketiaknya 48 cm. Kemudian untuk panjang bahunya 42. Dan untuk panjang lengannya atau panjang tangannya untuk size M, untuk yang lengan pendek biasanya saya menggunakan 26 cm. Kemudian untuk yang kemeja lengan panjangnya ukurannya 55 cm. Inilah size M dengan ukuran standar. Kemudian langkah yang selanjutnya kita beralih ke ukuran size L. Size L kemeja standar dewasa untuk panjang kemejanya 72 cm. Kemudian untuk lingkar dadanya sekitar 105 sampai 107 cm. Kemudian untuk LKL atau lingkar ketiaknya 50 cm. Dan untuk panjang bahunya 44 cm untuk size L. Kemudian untuk panjang lengannya, untuk yang lengan pendeknya size L biasanya 26 cm. Kemudian untuk lengan panjangnya 57 cm. Inilah size L kemeja standar. Kemudian kita ke ukuran XL. Untuk ukuran kemeja standar size XL, panjang kemejanya 74 cm. Kemudian untuk lingkar dadanya sekitar 108 sampai 110 cm. Kemudian untuk LKL atau lingkar ketiaknya 50 cm. Kemudian untuk panjang bahunya 46 cm. Kemudian untuk panjang lengan pendek untuk kemeja size XL 28 cm. Kemudian untuk lengan panjangnya untuk size XL 60 cm. Inilah ukuran kemeja standar orang dewasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.